Maka itu ibu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak pergi-pergi hari Jumaat, perginya sudah solat subuh, hukumnya haram. Kalau bapak-bapak habis solat Jumaat itu disunahkan baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah dibaca, setelah tahiyat akhir, setelah salam, tapi duduk jangan berubah dulu. Ditanggung rezekinya sampai Jumat ke depan, dianya mendapatkan pahala seperti ibadahnya makhluk Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jika laki nombor bagi musafir yang bermaksud mukim selama 4 hari utuh, wajib salat Jumat. Begitu juga wajib bagi orang-orang mendengarkan azan dari muazin yang keras suaranya dari pinggiran atau ujung daerah yang terdekat dengan tempat diadakan salat Jumat. Jadi kalau kita dalam perjalanan, di perjalanan itu hari Jumat, maka itu ibu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak pergi-pergi hari Jumat, perginya sudah salat subuh, hukumnya haram. Ini yang lanang khususnya. Karena dengan dia berjalan tadi, ibu meninggalkan, menghilangkan kewajiban sholat zuhur. Menghilangkan kewajiban Jumat sebagai musafir. Maka tu kalau dia nak keluar dari daerahnya, mesti dia keluar sebelum sampai subuh, dia sudah keluar dari batas kota tempat dia tinggal. Jadi dihukumkan dia musafir sebelum datang waktu subuh. Kalau misalnya hari Jumat ada dalam perjalanan, musafir itu karena dia tidak wajib sholat Jumat, dia boleh dua pilihan. Boleh dia mendirikan sholat zuhur dan boleh dia mendirikan sholat Jumat. Kalau dia setelah melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu zuhur lagi. Seandainya dia mendirikan zuhur tidak Jumat, maka dia tidak berdosa. Dulu zaman Kiai Daud, di Masjid Merogan itu banyak wong betina sholat. Zaman Kiai Daud, Kiai Bakar. Zaman ini tidak ada lagi, Bu. Pokoknya kesimpulannya kalau betina disuruh sholat Jumat zaman ini, ujung-ujung yang khotbah itu betina pula. Saking banyaknya betina dibandingkan lanang. Adapun syarat sah Jumat itu pertama harus di waktu zuhur. Ana berangkat umroh tadi, Bu, pecahnya ada perubahan di Mekah itu. Perubahannya mak ini. Waktu salat Jumat tadi, hari terakhir salat Jumat di Mekah, ana pergi ke masjid itu jam 10. 10 sampai lah jam setengah 11. Jam setengah 12 azan pertama. Allahu akbar, Allahu akbar. Hai, ojiku. Azan apa ini? Kawasi jam setengah 12 hari. Ngapa sudah azan ini? Biasanya yang sudah-sudah masuk dulu waktu Jumat, masuk dulu waktu zuhur. Misal zuhurnya 12.10, nah 12.10 azan pertama, ada seleng waktu dikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uji khutib, baru azan lagi. Ini sekarang tidak. Yang kutemui tadi berangkat umroh ini tadi setengah 12 dia sudah azan pertama, khutib naik mimbar, jam azan kedua, azan sholat Jumat, khutib naik, azan muazzin itu memang azan waktu zuhur. Nah jikuma ini pula, jadi ada agak perubahan dikit di Mekah azannya. Ya maaf ngomong ibu, itu wongnya yang nak perhatian. Yang nak perhatian ini mana kendak dia. Asal bunyi azan laju. Banyak yang sholat. Yang setengah 12 itu. Kawasi. Termasuk Holland mana sholat.
Olan, solat pagi anak-anak. Jika solat apa wah ini? Melo lah wong solat, kami solat, melo kali solat, amuak. Jika nak solat apa? Ya karena waktunya belum. Nak kau beli zuhur? Ya karena masuk waktu zuhur. 11:30 belum waktunya. Kalau azan duha. Ya kan dengar azan tadi, melo pulak mamang ni solat. Nah, itulah. Tapi pulak dia tadi ada di sana. Nah, dia nak ketanya siang ni semua yang apa kau. Nah, banyak. Melo-melo, baik. Maka ibu diperhatikan berangkat umroh, berangkat haji ni. Ya Allah. Modal-modal berangkat baik. Belum ada ni modal ilmu. Eh? Pajar Jumat di Mekah, sujud sejadah. Inna kawan ini ngengat Alif Lam Mim tu weh, Suratul Baqarah je. Alif Lam Mim, nah Al-Baqarah. Alif Lam Mim tu banyak, bukan Al-Baqarah baik. Nah Al-Baqarah. Sudah? Sampai ujung ayat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu tuh sujud. Sujud tilawah. Kawan ruku. Allahu akbar. Nah, tidak sama Allah ni. Siapa nak nyalakan? Makmum nyalakan imam. Masalah imam ni. Mesti sami Allah. Apa Allah akbar pula ni? Wong tu sujud. Sujud tilawah. Jadi timbul pertanyaannya, mak mana kami yang rukuk tu jelas batal. Makmum yang menyalahi perbuatan imam itu batal salatnya. Jadi Ustaz, ya ulang zuhur. Ngawi ke dewek salat subuhnya di kodok. Apa laporan? Iya Ustaz, subuh tadi macam surah Al-Baqarah. Ai. Tapi ada masalah pula kawan ngomong. Uji mak, uji kawan ngomong, sujud kejadian 3 kali subuh ini. Tak apa-apalah, ilmu pengetahuan. Itu namanya sujud tilawah. Solat tu kan ada 2 sujud. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan 2 kali setelah tahiyat, sebelum salam, jikalau mengalami hal-hal yang penyebab sujud. Pertama, ragu jumlah hitungan rakaat solat. Kedua, lupa tahiyat awal. 3, lupa kunut. 4, lupa maca selawat waktu tahiyat awal. 5, lupa maca wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. 6, lupa maca wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waktu kunut. 7, penyebab sujud sahwi kalau termakan benda yang dikit tapi tidak sengaja. Misal kita habis salat maghrib makan, nak salat isya idak kumur-kumur, tahu-tahu lagi salat tertegok nasi jelentung idak sengaja, itu sahwi juga. Sahwi itu. Nah, sujud sahwinya melakukan 2 kali sujud pada tahiyat akhir, setelah tahiyat akhir sebelum salam. Innaka hamidum majid. Allahu akbar. Waktu nak sujud itu berniat saja ikut sujud sahwi. Bacaannya subhanamalayansa walayashu, atau subhanamalayanamu walayashu. Bukan yasu, yashu. Allahu akbar. Rabbil fili warhani wajiburni. Allahu akbar. Subhanamalayansa walayashu. Duduk salam. Itu sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujudnya 2 kali setelah tahiyat akhir sebelum salam. Kalau sujud tilawah, melakukan sujud ketika membaca ayat yang ada perintah sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap fajar Jumat
beliau membaca surah As-Sajadah di rakaat pertama, surah Ad-Dahr ayat di rakaat yang kedua setiap subuh Jumat. Maka itu disunahkan subuh Jumat itu adanya sujud sajadah. Ayatnya panjang, 30 ayat, panjang-panjang ayatnya. Ya, tuh. Alhamdulillah, sudah. Kemudian diawali dengan dua khutbah di waktu zuhur pula. Dua khutbah harus didengar oleh 40 orang. 4, saat dilaksanakan secara berjemaah dengan 40 wong. Maka itu salat Jumat itu, Ibu, Bapak, tidak ada dalam salat Jumat itu istilahnya mufarrik dari imam. Kalau kita salat lain dari Jumat kan, kalau imam tak ada benar, kita berlepas. Tidak galak melok jemaah. Sudah, dewek-dewek. Tapi salat Jumat tak baca, Bu. Tidak sah salat Jumat itu dewean. Jadi walaupun Bapak, imam itu bacaannya salah, khutbah itu bacaannya salah, tetap kita peloi. Tapi setelah salat Jumat, zuhur lagi. Karena Jumat ini tidak sah. Kemudian, tidak boleh di satu tempat itu dibarengi oleh Jumat yang lain. Yang ini masalah di Palembang. Kita sini be Bapak banyak masjid. Selo ini be 3. Ini sih kok. Ajema ini tadi Darussalam. Darussalam apa? Darussalam. Darussalam sih kok. Depan Masjid Raya sih kok. Paraan itu Darussalam dengan Masjid Raya itu. Ini sih kok. Di sini sih kok, cambai sini. Siko, di belakang situ siko lagi. Nah, iyo. Jadi sudah bingung Bapak Ibu, hukum lagi bingung. Di Mekah tuh banyak masjid, tapi yang sholat Jumat cuma Masjidil Haram. Masjid-masjid yang lain tutup. Masjidil Haram gak lo sholat Jumat. Kecuali kalau musim haji. Karena memang musim haji itu kan banyak wong kumpul dunia. Jadi yang mana wong asli penduduk Mekah, dia sholat di mana masjid pagak dia. Tapi kalau tidak musim haji, tutup masjid kecil. Masjidil Haram gak lo sholat. Di Palembang ini Pak, Masjid Agung. Depan Masjid Agung 19 seler itu, itu langgar syukur sudah jadi masjid. Rumah sakit Benteng ada masjid. Di belah sana lagi, depan kantor ledeng ada masjid. Di Buri Kumpe Berayun ada masjid, 22 ada masjid, maju dikit masjid, depan Ten Lamo masjid, Metu Baitul Masjid masjid. Dalam satu wilayah, parak-parakan. Nah, maka itu, waktu Guru Ana masih hidup, beliau mesen Taufik, karena ini hari sudah banyak masjid, sebaik dan sebagusnya, sudah jual Jumat, zuhur lah lagi. Ngapa Ustaz, kita tak tahu pik, yang mana yang Allah terima Jumat ni. Lebih baik kita sempurna ke dengan zuhur. Itu Ustaz Muhammad bin Hamid mesen. Anda dapat dari Kiai Zawawi. Kiai Zawawi punya guru Kiai Umar bin Abdul Rahman. Kiai Umar tua, 19 seher. Waktu itu, Kiai Zawawi belajar dengan Kiai Umar sekitar tahun 58. Tahun 58 belajar dengan Kiai Umar. Kiai Umar itu Ibu solatnya di Masjid Agung. Zaman itu di Masjid Agung ada masjid Merogan, masjid Lawang Kidul, masjid Suro, masjid Sungai Lompo, masjid Merogan, masjid. Jaraknya jauh-jauh. Tapi Kiai Umar setiap habis salat Jumat, zuhur lagi. Nah, salat dewean. Oleh Kiai Zawawi tanyanya. Atau ramit Kiai Takin kula. Kiai Napi. Atau ramit Nakin. Salat Napi Kiai sampun Jumat niki. Zuhur wi. Numpang nanyo Kiai, salat apa lagi sudah Jumat ni?
solat Zuhur. Ai. Okey, kan sudah Jumat. Iyawi. Kita tak tahu yang mana diterima oleh Allah ni. Zaman itu sepi masih tahun 58. Lom rami-rami macam ini. Nah. Hey, ya Allah. Jadi bingung. Bingung. Memang juga orang main hari kan lah rajin beranak kalau. Lah umap. Lah penuh pembang ini. Jadi banyak masjid. Situ lah masjid raya, sikap masjid. Maju Al-Falah kan? Seberang dari pasang semai itu ada masuk lorong Masjid Ar-Ridwan. Masjid Ar-Ridwan kan? Lorong parak lorong tombak. Nah. Bukan, lorong liman skip sana. Sini pasang semai sini. Pasang apa kamu sini? Pasang skip. Kan dapat pasang skip kan lorong apa itu? Masjid Ar-Ridwan kan? Nah. Kan paraan dengan masjid raya. Naik tebing Masjid Al-Falah. Al-Fatah. Tak tahu lagi. Yang hebat lagi bu. Di bukit. Adep anian masjid Duikok. Adep anian masjid Duikok. Masjid lama ada. Ini lagi bangun masjid. Adep anian. Lajulah tempuh. Siapa kuat? Siapa yang ngesarnya tanggungjawab di akhirat kaget. Itu di belakang pagi sore masjid. Belakang Bank Indonesia masjid. Nyebelang ke Cinde masjid. Belakang Cinde masjid. Di empat amat dua masjid. Nurul Yakin sama? Nah, Nurhel. Di Cinde itu dua masjid. La haula wala quwata illa billah. Bu, Pak, kalau kebanyakan masjid terhitung tidak salat Jumat, berarti sama bae maksiat di Palembang itu. Kalau tidak dihitung tidak sah Jumat, mana? Sementara dalam hukum fikih, siapa yang takbir duluan itulah yang sah Jumatnya. Walaupun dia masjid baru. Tangguh Buntung ada masjid Wikok Paraan. Istifadah dengan Rahmaniyah Paraan. Sempat juga kami ribut. Di belah ujung sana di Karanganyar mak itu juga musola jadikan masjid. Ini dengar kabar nak bangun masjid pulau di Jembatan 4. Laju. Salah satu tanda hari kiamat. Wong berebut bangun masjid tapi tidak mikirkan jemaahnya. Kalau maulud mekat penuh umat, giliran solat biasa yang azannya peka makmumnya buta. Akal eh nah. Wa arkanul khutbata ini. Adapun rukun khutbah itu ada lima. Pertama maca alhamdulillah. Kedua salawat, ketiga wasiat takwa di dalam kedua-dua khutbah. Keempat maca ayat di khutbah yang kedua dan membaca doa untuk jamil muslim muslimat pada khutbah yang kedua. Ini ibu, ini bapak-bapak, ibu-ibu harus didengar ini. Lima rukun ini harus diketahui. Adapun syarat khutib. Pertama khutib harus dalam keadaan suci dari dua hadas. Jadi waktu macam khutbah tak boleh batal wudhu. Kedua harus bersih daripada najis. Baik tempat, badan maupun pakaian khutib tersebut. Ketiga harus tutup aurat. Keempat berdiri bagi yang mampu. Kelima duduk antara dua khutbah. Keenam di antara dua khutbah dan solat harus berturut-turut. Yang ketujuh dua khutbah harus berbahasa Arab. Yang wajib bahasa Arab itu rukun khutbahnya. Nah, kalau yang urayanya tidak apa-apa. Tapi diajarkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah Jumatnya pendek, ayatnya panjang. Jumat ya. Hari Jumat ini termasuk hari yang kita disuruh memperbanyak amaliah di dalamnya. Banyak-banyak baca selawat,
setelah salat asar terutama baca 80 solawat sekali duduk, insyaallah diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, 80 kali macamnya diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca suratul kahfi malam Jumat. Apa? Boleh kalau pokok malam Jumat. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, wa rasulikan nabiyil ummi. Ummi abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Kalau bapak-bapak habis salat Jumat itu disunahkan maca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah dibaca, setelah tahiyat akhir, setelah salam, tapi duduk jangan berubah dulu. Ditanggung rezekinya sampai Jumat ke depan, dianya mendapatkan pahala seperti ibadahnya makhluk Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu soal solatul Jumat. Apa habis asal? Selawat tadi habis asal 80 kali. Faslun yajibu ala man salla mutaqdiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imami fil mauqif wal ihram bal tabtulul muqaranatu fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min wa yahrumu taqaddumuhu birukni fi'aliyin wa tabtulu birukna ini wa kada ta'khiru wa kada at-ta'akhkharu anhu bihima li ghairi udhrin wa bikasra min salasati arkan tawilatin lahu ya'lamu bintiqalati imamihi wa ayya jatami'a fi masjidin au salah sami'atin zira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun wa yamna'u al-ishtiraq wa ayya tawaffaqa nazmu salatihima wa alla yatakhalafa fi sunnatin tabhushul mukhalafatu fiha wa ayyanu yal iktida'a ma'al taharrumin fil jum'ati wa qabla al mutaba'ati wa tulil intidhari fi ghairiha wa yajibu ala al imami niyatul imam fil jum'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Adapun syarat berjamaah itu, pertama, tempat makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Ini soal solat jemaah, Bu. Jadi ukurannya kalau dalam berjemaah, tumit imam lebih depan dari makmum. Kalau berjemaah, tumit, tahu tumit? Tungkak, itu jengkau. Tungkak. Jadi kalau dia nyabuk, ini tungkak, ini tungkak. Nah, kalau tungkaknya sejajar, ini tak besar jemaahnya. Tapi kalau tungkaknya maju dikit, walaupun jarinya sama ujungnya, tapi tungkak lebih maju, tungkak yang lebih maju itu adalah imamnya. Maka itu kalau kita jengok orang berjemaah di Mekah tu, tidak sama dengan kita. Kalau kita imam di sini,
di sini makmumnya di kanan agak separuh. Kalau di Mekah hampir sama dia tegak. Cuman imamnya agak maju dikit. Jadi kalau dia hanya lanang sama lanang. Nah, jadi mah ini nah. Nah. Kalau lanang sama lanang, ini imam, ini makmum. Nah. Tapi kalau makmumnya betina tetap di belakang imam. Tidak ngambil posisi kanan. Kalau dia makmumnya betina, ambil belakang imam. Suami istri, ambilnya di belakang. Kalau dia punya anak lanang, ambilnya samping kanan. Kalau dia yang ambilnya samping kanan, kalau ada makmum yang baru tegaknya di belakang imam. Nah, kan macam ini. Nah, macam ini. Ya. Yeah. Lantas ada makmum baru. Makmum yang baru tunggu baik di belakang imam ni. Kakek yang ini mondok. Nah. Jangan kakek ini makmum di sini, nyambung makmum baru di sini pula. Ya, kalau dia di sebelah kanan imam, makmum yang baru berdirinya di belakang imam, makmum yang ini mondok. Kalau dalam berjamaah, kalau wong duo. Kedua, ketika takbiratul ihram tidak boleh bersamaan dengan imam. Bahkan hal itu dapat membatalkan solat. Jadi tidak ada boleh imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi kalau Allah, Allahu Akbar dibagang imam tidak boleh, bisa batal solatnya. Jadi caranya Allahu Akbar kata imam. Imam begitu akbar, kita baru mulai usalli. Salli fadhu Allahu Akbar, baru kita salli fadhu zuhri makmuman. Allahu Akbar. Jangan dibarengi. Kalau dibarengi bisa-bisa membatalkan salat. Adapun bersamaan imam selain takbiratul ihram adalah makruh, kecuali membaca amin. Bagi makmum haram mendahului imam dengan satu rukun fi'li, dapat membatalkan salat jika mendahului imam dengan dua rukun. Demikian pula ketinggalan dua rukun tanpa ada uzur atau ketinggalan lebih dari tiga rukun yang panjang. Dilambat ke sengaja. Sengaja dilambat ke tanpa uzur, maka membatalkan salatnya. Imam belum imam lagu rukuk, dia masih belum rukuk. Imam sudah i'tidal, dia masih belum rukuk. Imam sujud dia bawa rukuk, sengaja itu dah kata sebab batal solatnya. Kecuali kalau dia nyu maconyo lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lambatnya. Ar-Rahman lambat. Itu namanya uzur. Itu uzur karena dia tidak bisa maca cepat. Itu lain cerita. Ini danya pacak. Pacak danya nak ngelakukan lebih cepat tu pacak. Tapi dia tidak mau. Nah itu penyebab bisa membatalkan salat. Makmum harus mengetahui penggantian gerakan imam. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Jadi makmum nyingok imam atau makmum lain melihat makmum yang di belakang imam. Ngelihat perpindahannya. Imam dan makmum harus kumpul dalam satu masjid. Jarak imam dan makmum tidak lebih daripada 300 hasto. 300 hasto. Satu hasto itu 50. 3 kali 5. Tengah 200. Tengah 200 apa itu? 50 senti. Iya. Semeter setengah. Semeter? Setengah. 15 meter. 300 is. 300 kali 50. Tengah 200. Tengah 200? Tengah 2000. Tengah 2000. Berarti 15 meter kan? Enak. Kalau 5 meter kan? Nah. Jadi kalau misal cuman syaratnya harus ada hubungan. Kalau lawang itu tertutup tidak boleh. Coba kalau dia batal, mana nyambungnya?
Jadi mesti dibuka ke lawang. Walaupun ada speaker yang dengar. Maka istu bertanya waktu di Mekah, mak mana orang yang solat di jiru kamar di Mekah? Kan banyak orang-orang yang berduit, yang solat tidak ke masjid. Dia nunggu di kamar je, weh. Iya, ada yang nunggu di kamar, weh. Dia nyingok TV tu lah. Allahu Akbar. Karena anak berani ngomong ni pernah kejadian. Ada kawan, kebenaran waktu itu solat, ada di kamar. Anak lagi duduk, dia solat. No. Melok dia. Melok TV tu. Dah, anak tak melok. Habis solat, ngapa jika melok solat? Sama baik je. Kita nyingok juga imam. Ha, jika ilmu kau ni mendibagi dengan orang sepi masjid, mayang di rumah kalau. Iyo, kita tu nak nyari pahala, nak nyari tambahan. Memang doanya tu nyambung ke masjid, cuma dapat pahala 100 ribu tu tidak dapat. Ada dua di sana kan, kalau musim haji di dinding-dinding gedung tempat tinggal jemaah tu galak ditulis. Solat walaupun di tanah haram nilainya 100 ribu. Tulisannya hasil ijtima' mufakat ulama sana. Itu alasan itu dikeluarkan untuk jangan sampai jemaah itu cak berebut-berebutnya nak ke masjid selagi di tanah haram 100 ribu. Ujiku pendapat ini kalau dikeluarkan banyak lama yang di hotel wong dari masjid. Jadi caranya tu taruhlah pendapat itu kita ambil, kita pakai. Tapi dalam posisi dengan jingok dulu situasinya. Kalau memang ke masjid itu masih memungkinkan dapat melaksanakannya, apa gawe nak di hotel tu? Nah, memang kadang-kadang kendalanya tu kita tempat tinggalnya tu jauh di Mekah tu, tambah lagi wong musim haji. Wong yang tinggal dekat waktu umroh lagi kadang-kadang malesnya ando. Iya. Nah, fadilatnya tadi. Jadi kalau dia yang 100 ribu itu kan salatu fi masjidi. Salat di masjidku. Di masjid. Bukannya di tanah haram, di masjid. Jadi di masjid. Kalau dia hanya dikatakan di tanah haram bayar 100 ribu, sepi masjid umayang. Sepi. Jadi jaraknya jarak 300. Jadi kalau dia hanya di depan masjid, nah ada jalan untuk mencapai ke imam, itu boleh dipeloi. Asal dia hanya tahu perpindahan, perpindahan imamnya. Antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang yang dapat mencegah lewat menuju kepada imam. Solat yang dikerjakan imam dan harus sama rangkaian dengan bentuknya. Selagi solat itu bentuknya sama boleh. Misal ada wong solat sunat ba'diyah maghrib. Kita belum solat padu maghrib. Solat sunat dengan solat wajib boleh berjemaah. Jadi wong yang ba'diyah dengan wong yang salat sunat boleh dibarengkan. Yang penting gerak salatnya sama. Misal dia nyobak dia maghrib, yang ini baru datang nak salat maghrib, meloklah dia niat salat maghrib. Waktu imamnya dua rakaat assalamualaikum, dia nambah serkaat baik. Selagi perbuatan salat itu sama, maka dia boleh berjamaah. Kecuali kalau gerak solatnya itu berlainan. Misal apa dia? Solat gerhana matahari atau gerhana bulan, kan tidak sama. Dia kan dua rakaat. Kita misal solat dua rakaat juga solat wajib. Kan solat gerhana itu fatihahnya dua kali, rukuknya dua kali, ayatnya dua kali. Allahu Akbar, fatihah. Macam ayat Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah rabbakal ham, fatihah lagi, ayat lagi, ruku, itidal baru sujud.
Jadi kalau kita solat biasa melok dia kan tidak sama geraknya, maka tidak sah. Tapi kalau solat geraknya sama, sah kita belok. Diperbolehkan walaupun sunat dengan yang wajib. Kalau kami lanang ni galak kejadian di masjid, kita lagi solat sunat ba'diyah, sangka wong solat maghrib, dipelok wong, dah apa-apa, sah hukumnya. Walaupun tahu, tidak apa-apa. Imam dan makmum tidak boleh berselisihan dalam melakukan sunnah. Dan apabila salah satu ada meninggalkan kelihatan buruknya, tahiyat awal dan lainnya, tidak boleh. Jadi misal imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, uji makmum. Imam terus be, Subhanallah, terus imam, tidak boleh duduk. Tahiyat awal tu hukumnya sunat, berangkat ni wajib. Ninggalkan yang wajib, kembali sunat, batal yang solatnya. Jadi kaget dia tutupnya dengan sujud sahwi. Tidak, uji makmum tadi. Apa? Mestinya tahiyat. Apa dia nak tegak? Salah dia? Mengenai tahiyat? Tahiyat. Tidak boleh. Batal jumaahnya. Menyalah imam. Jadi dia harus ikuti imam walaupun imam berdiri. Kecuali kalau dia lebih jumlah rakaat. Salat isyak tegawi 5 rakaat. Allahu Akbar. Jemaah apa 5 ini? Tapi dia yakin itu 5. Tidak boleh dipeloknya. Duduklah tahiyat. Bacalah tahiyat sampai habis. Jangan salam dulu. Salamnya tunggu imam. Supaya tetap dapat fadilat jamaah. Kalau dia salamnya duluan, batal. Kalau dia tidak niat mufarik dari imam. Noh, apa lebih kaan nih? Wujud satu pik, gawi imam dipeloi. Eow, melok berangkat. Kawan tadi berangkat karena dia ragu. Antara 3 dengan 4. Kita tadi yakin berangkat lagi nih 5. Kita yang nambah sekaat jadi batal. Walaupun kita melok imam. Karena kita yakin 5. Dia tadi yakin baru 3. Jadi caranya biarlah dia nambah rakaat, kita duduk tahiyat. Salamnya kita tunggu salam dia. Supaya tetap dapat fadilat jamaahnya. Ya. Yeah? Kalau dia kurang jangan melok duduk. Allahu Akbar. Nah, nomor 3. Kita naik kelas Allahu Akbar. Makmum, imam melok naik. Imam nanda naik. Lepas dari makmum, dari imam solat dewean tambah sekaat. Ya. Makmum harus niat menjadi imam, menjadi makmum saat takbiratul ihram dalam salat Jumat. Jika selain salat Jumat, maka niatnya sebelum mengikuti imam dan tidak menunggu lama. Jadi kalau dia nyusul salat Jumat, harus niat makmum. Usolli fardhol Jumati makmuman. Allahu Akbar. Kalau tidak diniatkan sebagai makmum ketika takbir ketika mukorona, maka batal salat, tidak sah Jumatnya. Tapi kalau selain dari salat Jumat, niat jadi makmum pacak nyusul. Allahu Akbar. Tambah be, aku makmum. Pakai makmuman atau imaman kalau dia tidak berniat jamaatan. Kalau misal dia nyebut usolli fardhul maghribi jamaatan lillahi ta'ala, tidak usah nyebut imam makmum lagi. Sajuku solat fardhul maghrib berjemaah, sudah. Yang di depan jadi imam, yang di belakang jadi makmum. Kalau nak pakai kalimat jamaatan, usolli fardhul maghribi jamaatan lillahi ta'ala. Kita kan selama ini usolli fardhul maghribi salah sarokat makmuman. Nah kalau tidak nak pakai makmuman, ganti jamaatan. Ya, yeah, kalau nak pakai jamaatan. Kalau bingung tetap makmuman itulah, pening kepala gini. Yang mana yang sudah lemak lah, kaget bingung ya. Bagi imam salat Jumat atau salat yang diulangi, wajib niat menjadi imam. Maksud salat yang diulangi, Bu, Pak, kita sudah salat.
lagi wigit-wigit orang datang, misal lanan sudah sholat, tahu-tahu Iis datang, Ustaz sudah sholat, sudah lewang ibe lagi Ustaz, jadi anak ini sedekah sholat, tahu-tahu oleh Iis ditunjuknya jadi imam, Ustaz be imam, awak be Iis, oh Ustaz be lah imam. Nah, anak menentukan diri sebagai imam itu hukumnya wajib. Menentukan diri sebagai imam dan makmum itu ibu bapak hukumnya sah sebenarnya. Jadi kita tidak niat imam, tidak niat makmum, tidak apa-apa. Cuman tidak dapat pahala jemaah. Satu, kedua kalau dia sebagai makmum tapi tidak meniatkan dirinya sebagai makmum, itu bisa membatalkan sholat. Hukumnya hukum intizar namanya. Hukum intizar. Arti hukum intizar itu dianya menunggu geraknya. Misal dia maca Fatihah. Sudah maca Fatihah, dia maca ayat. Kan mestinya sudah maca ayat loh. Rokok. Tahu-tahu dia tidak ada rokok. Ditanya, "Ngapa kau tidak rokok?" "Aku nunggu wong depan itu." "Siapa?" "Itu Ustaz Taufik." "Ngapa kau tunggu? Kau bermakmum apa dengan dia?" "Tidak." "Ngapa kau nunggu be?" "Batal solatnya." Namanya intizar, nunggu, tidak boleh. Tapi kalau ngapun, "Yo aku ni makmum, tak mungkin makmum nak duluan dari imam." Itu baru benar. Jadi imam tidak menentukan dirinya imam selain solat Jumat dan solat mengulang, hukum solat jemaahnya sah. Misal, ana solat ni, tahu-tahu Iis datang nak melok, dia niat makmum. Ana tidak ada niat imam, sah. Cuman yang dapat pahala jemaah dia. Aku tak dapat. Karena tak ada niat berjemaah. Maka itu berniat diri menjadi makmum dan imam. Itu dihukumkan. Jadi imam disunatkan dia. Meniatkan jadi imam. Supaya dapat pahala berjemaah. Adapun selain kedua salat tersebut. Niat menjadi imam adalah sunat. Tu, wallahu alam bisawab. Ada nak ditanya jatuh ke? Allah.